boleh ha. Kecil lah. Okay, tengok. Dia dah sedut lah. Sedut udara apa semua. Bunyi dia memang macam tu guys. Hello guys, welcome back to my channel. Apa siapa yang baru sampai kat sini? Aku nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Aku dengan Farisha. Hari ni kita pakai baju lawa-lawa just untuk buat video ni je, walaupun simple guys. Kita nak tunjukkan cara-cara kita nak mengawet makanan untuk jadikan dia lebih lama. Kita ni kalau beli barang, contoh beli ayam seekor kan, lepas tu simpan dekat air. Setahu baru masak balik. So, kita nak review pasal benda ni. Food vacuum sealer. Kita nak vacuum pun boleh, kita nak seal pun boleh. Contohnya, yang ni yang macam dia ada zip ni kan, plastik yang zip ni. Tapi dia tak tahan lama guys. Dia tak boleh nak sedut udara kat dalam ni. Kita nak buat macam ni. Kita nak sealkan dia, tapi ni dia tak vacuum. Kita nak vacuum juga dia. Yes. Ni kalau macam dulu buat macam ni kan, ni air tak tahan lama tengok. Ada air lagi. Ayam dia akan campur dengan air. Lepas tu kalau plastik ni bocor, penuh kat sini. Tapi kalau plastik ni dia senang nak defrost. Dia senang nak defrost. Tapi yang nak lagi tahan makanan, ya, jom kita tunjuk. This device daripada Losky. Kalau untuk makanan dia ada yang moist. Moist ni yang lembab lah, macam ayam tadi. And yang dry. Dry ni macam benda yang tak ada air. Contohnya macam kacang ke. Apa lagi? Macam ni pun kira basah tapi tak apalah. So ni lah dia punya features. Dia ada untuk makanan, makanan yang lembab, makanan yang kering. Lepas tu kalau nak seal pun sahaja tak apa. Lepas tu vacuum and seal. Yang ni dua, vacuum and seal. Lepas tu yang ni stop button ataupun emergency button. So ni dia punya cutter. Nak potong dia punya plastik. Dia akan sediakan ni. Ni yang ada dalam kotak tu. Kita orang dah keluarkan, dah try. Dia ada user manual. Dia ada plastik ni. Plastik ni yang macam ni. Boleh guna je mana-mana. Beli je lah plastik lain pun tak apa. Boleh guna juga plastik lain pun. Tak adalah, ni dia saja bagilah. Kalau nak guna plastik lain pun boleh juga. So kita pasang dulu dia punya plug ni. Sesuai untuk siapa yang nak berniaga. Sesuai untuk siapa suri rumah yang nak orang cakap nak vacuum makanan. Ataupun nak bagi makanan tu tahan lama lah. So kat sini kau tengok di kotak dia. Roti. Tapi kemek lah roti kalau vacuum. Better kita seal je. Macam packaging-packaging, cakap packaging-packaging makanan kan. Dia seal kan. So boleh seal juga. Kalau kau tengok kat sini, dia cakap preserve food up to 5 times longer. Maksudnya dia punya makanan tu boleh tahan 5 kali lebih lama daripada yang biasa. Cucuk je kat belakang ni. Kita tak nak buat proper review sangat. Kita nak tunjuk function je. Okay. Nampak? Dia dah ada dah. Dia dah menyala dah warna hijau tu. So nak buka dia, just tekan belah kiri ni. Kiri kanan, tekan je. Okay. So ni lah dia punya alat. Dia akan vacuum, dia akan seal kat sini lah. So yang ni panas kan, jangan pegang kat sini. Sebab nanti dia akan jadi panas sebab dia nak seal kan. Kita letak dulu ayam. Kita letak bahan-bahan mentah yang basah dulu. Kita letak ayam dalam, ikutlah nak letak dalam mana. Dalam ni lah. Nanti dia akan seal jadi macam ni. Dia akan seal jadi macam ni. So maksudnya tak boleh nak buka lah. Dia tak boleh nak buka. Belah sini dia tak seal lagi, kita akan seal belah sini nanti. So, letak ayam dulu dalam tu. Ataupun apa-apa lah, kau nak masukkan ikan ke daging ke kan. Plastik yang dia bagi ni besar. So, kalau ayam tu sikit, nanti kita gunting ataupun kita potong dengan menggunakan cutter yang dia sediakan ni guys. Okay. So, ni yang lebih. Kita buka, kita just masukkan. Ni kita nak seal and vacuum eh. So kat sini dia ada seal sahaja and vacuum and seal. So yang ni kita nak vacuum and seal. Kita nak buang angin kat dalam ni, kita nak seal. So masukkan dekat dalam ni, kat dalam hitam ni. Okay, so nanti dia akan sedut lah angin ni. Angin daripada dalam plastik ni dia akan sedut. And last kali dia akan seal. Okay, tutup ketat sikit. Dia kena tekan kuat sikit. Okay, kiri and kanan. Lepas tu just tekan vacuum and seal. Tekan. Okay, tengok. Dia dah sedut lah. Sedut udara apa semua. Bunyi dia memang macam tu guys. Tunggu sampai lampu ni padam baru dia settle. Okay, nampak dia vacuum. Memang tak ada angin ataupun udara langsung kat dalam ni. Sampai dia padam. Okay, sekarang dia dah padam. So you boleh buka. Tekan. Okay, nampak dia dah seal dah. Tu panas eh. Jangan pegang dekat sini ataupun dekat sini. Kalau first baru seal, dia akan panas. Nampak? Dia dah seal dah. So, cuba buka tak boleh kan? Ni sebab barang basah. Barang basah pula. Barang daging, ayam pun semua dia basah kan. So, dia akan ada air dah sikit.
So make sure, tengok nampak, nampak dia memang kering, memang memang orang cakap apa, dia vacuum lah. Ni vacuum and seal. Kita nak try seal saja pula untuk barang yang tak basah macam ni. So kita nak try apa pula, ambil yang itu. Yang ni pun boleh juga kalau nak vacuum. Tapi yang ni kita nak tunjuk contoh untuk seal sahaja. Kita guna yang ni pula. Kita guna yang ni pula. Sebab yang ni kita dah vacuum dah. So dah memang nampak macam kat supermarket guys. So kita nak try yang ni pula. Yang ni dia tak ada macam dia panjang. Dia tak ada penghujung. So boleh letak lah, nak letak banyak mana. Kita kena bajet-bajet sendiri. Kita kena cut sendiri. Kita kena potong sendiri. Senang nak potong. Kita guna yang ni. So kita kena, sebab ni dia dua-dua terbuka ah. Kita kena seal dulu. Ikut bawah, seal ikut mana-mana. Kita kena seal dulu. Tutup ya. Yeah. Tekan seal. So tunggu, yang ni dia tunggu lampu ni padam baru dia settle. Ada. Bunyi macam lembu. Okay, dia pendek je sebab dia tak vacuum kan. So kita buka balik. Nampak dia dah seal dah. Oh, wow, you buat ngam-ngam. So kalau letak carrot ke letak apa-apa ke dia takkan jatuh sebab tadi kan dia lubang kat bawah kan. So kita dah seal, maksudnya kita dah zip dah. Lepas tu kita nak seal balik. Ini kita tak nak vacuum lah. Contohnya ni contoh je. Buat lebih sikit. Better buat lebih sikit lah sebab nanti kat atas tu kalau lebih kita boleh potong balik. Ini tekan seal. Dia menyala, dia panaskan dulu dia punya tu tempat tadi tu. Lepas tu nanti dia bunyi macam lembu. Ni dia tak buang angin lah. Maksudnya kalau ada angin, ada angin lah. Dia just seal sahaja. Yeah. Nampak? Cuba buka, dah tak boleh nak buka lah. Sebab dia dah seal. So nampak macam kat kedai kan? Boleh niaga kan? So ni lah contoh dia, lebih kurang macam ni lah. Itu you buat lah nak buat. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ini kita try je lah jadi ke tak eh. Untuk ni. Untuk apa ni nama? Kobes? Kobis. Habis apa? Oh, bawang. Okay. Kita cubalah benda ni. Avocado ni. Okay, kita cuba lemon ni eh. Tak nak ni. Tak nak gunting. Tak nak. Okay. Nak cuba apa ni? Vacuum and seal. Dia boleh tak sedut udara semua keluar. Ni last lah kita try. Tak boleh. Tak apa lah. Kita try dulu. Okay, tekan vacuum and seal. Whoa, boleh lah. Kecil lah. Wah, lembu. Wah, dia dah jadi kecut guys. Dia bukan kecut, dia buang angin. So boleh tahan lah orang cakap. Kalau ada udara ataupun ada oksigen, dia cepat apa? Mereput. Dia cepat basi lah. Dia cepat basi. So dia dah vacuum and seal dah. Tahan dah lama sikit. Tengok detail. Memang dia takkan terbuka guys. So tu je guys. Simple je review untuk kali ni. Kita nak tunjuk cara je. Memang function untuk suri rumah ataupun business. Untuk orang nak buat business ke. Kalau siapa nak, kau boleh tekan link dekat description. Barang ni daripada Banggood yang berjenama Lost Key. Harga dia aku tak sure dah berapa. Kau boleh tekan je link dekat description guys. So tu je guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. See you guys in the next video. Bye. Bye.